Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Dapur Mama Ceria Happy Cooking. Bunda-bunda, kali ini yuk masak sayur bening dari labu siam, wortel, buncis, dan juga jagung muda yuk. Nah, ini labu siamnya sudah siap disajikan, enak banget. Nah, pertama-tama di sini aku sudah siapkan satu buah labu siam, lalu diiris sesuai selera aja ya, bunda-bunda. Setelah labu siamnya diiris-iris, lalu di sini aku iris-iris juga secukupnya buncis. Setelah itu, di sini kita iris-iris satu buah wortel. Dan yang terakhir kita iris-iris juga 3 buah jagung muda. Nah, untuk bumbunya aku iris-iris 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih ya, bunda-bunda. Nah, setelah itu di sini kita panaskan 500 ml air. Setelah mendidih, langsung kita masukkan labu siam, wortel, jagung muda, dan juga buncisnya. Lalu kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Kita aduk-aduk bersama kuahnya. Nah, untuk seasoningnya di sini saya tambahkan secukupnya garam, gula, dan juga kaldu bubuk. Setelah itu kita masak sayur beningnya sampai empuk ya, Bun. Ini enak banget. Harganya juga murah. Ini enak banget dan seger banget. Bunda-bunda semuanya, aku minta tolong banget untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube Dapur Mama Ceria ya, Bun. Supaya aku tambah semangat upload video setiap hari. Dan berbagi resep masakan-masakan yang simple, yang enak, dan mudah setiap harinya. Nah, ini sayur beningnya sudah matang, siap disajikan untuk hidangan keluarga di rumah. Terima kasih bunda-bunda sudah mau menonton video aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.